Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Pemirsa insan pencinta olahraga sepak bola dari seluruh penjuru tanah air Indonesia sampai ke luar negeri. Hari ini kita bertemu kembali di Gelora Mangunjaya, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Liga Karang Taruna Mangunjaya tahun 2021. Bersiap-siap kedua kesebelasan kita pada sore hari ini yang bakal meruput di lapangan ini pemirsa, yaitu PSWM asal B4 Plaka Tinggi versus Putra Tanjung asal B5, sama-sama dari Kecamatan Plaka Tinggi. Dari Gelora Mangunjaya, saya Deke Chandra mengucapkan selamat sore, selamat mengikuti acara ini, dan salam olahraga. Baik saudara, inilah wasit yang memimpin jalannya pertandingan kita pada sore hari ini. Wasit 1 Bung Untung dari lisensi Musi Banyuasin, kemudian AW 1 Dik Seno, AW 2 kita Andi. Langsung kami sapa Anda, selamat mengikuti tayangan ini. Kami perkenalkan yang mengenakan jersey berwarna merah adalah tim dari PSWM ya. Oh iya, yang dari Putra Tanjung B5 Plaka Tinggi, sementara yang mengenakan jersey berwarna hitam adalah PSWM asal B4 Plaka Tinggi. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, dukung pemain jagoan Anda dengan cara share sebanyak-banyaknya, komen. Nanti komentar Anda pasti akan dibaca ataupun ditonton ulang oleh para pemain ini. Baik, selamat bergabung insan pencinta olahraga sepak bola. Kami mengajak Anda untuk menjalin sportivitas, untuk menjalin persatuan dan kesatuan melalui olahraga. Sekali lagi kami perkenalkan yang mengenakan jersey berwarna hitam yaitu PSWM asal B4 Plaka Tinggi, yang mengenakan jersey berwarna merah adalah Putra Tanjung B5, sama-sama dari Plaka Tinggi. Komentar pertama Pio Epil Murnanto, selamat nonton. Elang Buana, selamat nonton. Selanjutnya wasit Untung akan memberikan instruksi tentang caranya pertandingan kita pada sore hari ini. Saudara dimanapun Anda berada, kita akan kembali dan acara ini dipersembahkan oleh Program Olahraga Liga Sepak Bola Karang Taruna Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ikuti halaman Facebook Deka Chandra Asena. Acara ini didukung oleh rekomendasi bagi Anda yang membutuhkan keperluan bahan-bahan bangunan. Toko Bangunan Randy menjual segala macam keperluan bahan-bahan bangunan, mulai dari partai kecil sampai partai besar. Selamat berbelanja di Toko Bangunan Randy. Wardrobe atau busana yang dikenakan Deka Chandra Asena, persembahan Ahi Muslimwear Jakarta. Dapatkan produk Ahi Muslimwear Jakarta di aplikasi Shopee dan Tokopedia. Untuk berlangganan es kristal berkah Betung, dapat menghubungi nomor telepon atau WhatsApp 0821-6556-6446. Baik, selamat bergabung saudara-saudara insan pencinta olahraga sepak bola. Kami akan memperkenalkan line up dari nama-nama pemain pada sore hari ini. Tim dari PSWM asal B4, Bayu, Riko, kemudian Romi, Dwi, Sudin, Alpin, Nanang, Gunawan, Saipur, Anto, Rahman, Arli, kemudian Dian, Rahmat, Obi, Muji, Riki, Depanan, dan Mojo. Sementara para pemain dari Putra Tanjung B5, sama-sama dari Plaka Tinggi, Muklas, Birin, Takim, Nasuha, Faizi, Ihwan, Apri, Imam, Septa, Eko, Bagus, Sawal, Jumanto, Tohar, Aldi, Nur Hakim, Solihin, dan Heri dengan official Mukmin dan Musiam. Liga segenap doa Adam Jaya telah dipanjatkan kepada perusahaan ini kelancaran pertandingan pada sore hari ini. Selamat bergabung untuk Elang Buana, mantap lur, keren abis. Imelda Francisca, halo, halo juga. Kemudian Tardarmi Teluk hadir, M. Aris Tembilahan hadir, Hans Oku Timur hadir dulu, terima kasih. Kapten, sukses terus PSWM, go Bandai.
siap dan peluit ditiup oleh Bung untuk pada menit ke-5 saudara. Panjang lagi bukan kasih Bapak Untung kali ini. Penguasaan bola. Jangan patah-patah. Belum pun bertahun. Belakang kanan 2M. Bapak Bung 17. Cepat menjadi berikan. Cepat kepada kemanya komentar banyak. Saudara Romi umpan lambung namun kandas di kaki lawan. Kembali ke belakang berpunggung 5. Saudara Firin umpan ke tengah. Nomor punggung 14 patah hati dia. Satu pemain membayangi gerakan dari nomor punggung 14 saudara Imam masuk sektor tengah. Nomor punggung 14 saudara Imam keluar buat lemparan dalam Ardi Aswin. Oke, terima kasih Dahlia. Api turnamen di teluk sudah ya di cancel depending di teluk depending atau ditunda. Dahlia Padari Almos kembang umur hadir, terima kasih. Serangan di sana dialami satu pemain di sana mencoba melakukan umpan manja, namun kali ini dibayangi satu pemain dibuang saja pemain dari Putra Tanjung yang hanya menghasilkan tendangan lemparan dalam bola. Lemparan dalam telah dilakukan tepat kepada lawan nomor 14 masuk sektor belakang berbahaya kali ini. Iya, hampir saja satu pemain dari Daud tadi menyelamatkan pergerakan dari SWM di sana kembali ke SWM di sana betul berbahaya kali ini. Iya, hampir saja pertahanan pemain belakang dari Putra Tanjung mampu mengantisipasi bola area gawang kali ini. Permainan dikuasai sepenuhnya kembali ke SWM nomor 12. Saudara Nanang kembali ke lemparan pendek pada saudara Anto di sana. Kembali ke pemain sudah berbahaya kali ini. Pemain belakang mampu mengantisipasi bola. Nampaknya terjadi sebuah pelanggaran di sana yang dilakukan pemain dari PSWM dan mengakibatkan tendangan bebas kali ini untuk Putra Tanjung. Saudara Takim nomor punggung 6. Baik, selamat. Terima kasih untuk Dahlia, sinyalnya putus-putus. Nanti kita kondisikan lagi, mungkin kita jeda. Nanti kita buat part selanjutnya buat Anda insan pencinta olahraga dan sepak bola ya. Pelanggaran diberikan wasit kepada pemain dari PSWM menghasilkan serangan bebas kali ini untuk Putra Tanjung. Saudara Pakim melakukan serangan bebas kali ini, namun kandas di kaki lawan nomor 91 Saiful kembali ke temannya mencoba mengambil serangan. Namun kandas di kaki